Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Video kali ini aku akan buat look Makassar modifikasi. Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nah, step pertamanya aku pakai makeover setting spray. Kita lembabkan dulu seluruh area wajahnya. Step keduanya aku pakai serum dari Photepru. Ini untuk menyegarkan kulit. Ini serum vitamin C, bagus untuk kulit wajah ya. Setelah pakai serum, primernya aku pakai L'Oreal Mercier. Untuk fondinya aku pakai LT Pro dan Huda Beauty. Dua ini kita mixing dulu ya. Nah, ini Huda dan LT Pro-nya kita mixing. Nah, sekarang kita aplikasi fondinya pakai brush, diratakan ke seluruh area wajah. Aku ratakan seluruh sisa foundationnya menggunakan puff untuk cushion seperti ini. Nah, ini kita ratakan. Kenapa aku menggunakan puff cushion? Karena dia langsung masuk ke area kulit wajahnya, langsung ngeset si foundationnya itu ya guys. Nah, kita tes ketahanan foundationnya ya. Kalau ditap-tap dengan jari dia tidak tergeser sedikit pun, jadi racikan foundation kamu itu sudah aman ya guys. Nah, untuk shadingnya aku pakai Make Up Forever yang 180. Untuk blush on dalam, aku pakai Jafra yang setnya itu peach. Kayak gini. Nah, untuk bedak taburnya, aku pakai Ultima yang setnya netral. Sekarang kita ratakan ke seluruh area wajah. Setelah set powder bedak, langsung aku set lagi pakai setting spray dari Makeover. Untuk bedak padat, aku pakai Runs yang R11 untuk bawah mata dan Runs 02 untuk ke seluruh area wajah. Untuk kontur luar aku pakai palet dari Makeover. Di sini ada set yang coklat. Nah, kita jadikan untuk kontur luar. Nah, sekarang aku mau bikin alis pakai sabun yang ini. Lalu kita lembabkan menggunakan Makeover. Sekarang kita aplikasikan sabun yang sudah tadi kita ambil di spatula, lalu
diratakan ke seluruh serat-serat alis. Untuk membuat bingkai alis, aku pakai brow it powder. Eyeshadow-nya aku pakai SK yang Pink Boots ini ya. Ini aku ambil set yang ini. Lalu aku campur pakai Huda yang setnya ini. Mixing MAC ini aku belinya yang yang kecil, yang travel size. Nah, sekarang aku mau buat cut crease, jadi temanya itu sedikit bold. Jadi aku buat dulu cut crease-nya. Untuk mengisi cut crease-nya aku pakai SK yang setnya ini, pakai jari aja. Sekarang sebelah lagi aku buat cut crease. Lalu isi cut crease-nya pakai SK lagi, step-nya ini. Sudut matanya aku pakai Bobbi yang setnya sedikit gelap. Nah, bulu matanya aku pakai Chiale. Sekarang aku pakai bulu mata dulu ya guys. Nah guys, bulu matanya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, untuk bawah matanya aku pakai eyeliner coklat. Kita ke blush on ya. Aku blush onnya pakai Makeover. Untuk finishingnya aku pakai Dior warna ini. Untuk shimmer aku pakai Anastasia.
Sekarang sebelum lipstick, aku bentuk dulu menggunakan lip liner dari Absolute. Oke, sekarang kita mau pemasangan hijabnya, lalu nanti dipasang aksesoris Makassarnya. Nah ini teman-teman, tutorial make up adat Makassar modifikasi ala aku. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Terus buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Biar aku tambah semangat bikin video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.